Baik, terima kasih Syaril dan juga Siti Muni. Dan saudara, kita imbas kembali tumpuan untuk jam ini. Perdana Menteri Dato' Sri Najib bin Razak menerima kunjungan Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Thani. Pertemuan itu berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara pagi tadi. Pertemuan kira-kira 20 minit itu antara lain membincangkan usaha ke arah merapatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Qatar. Dan kunjungan ini merupakan kali pertama buat Sheikh Tamim 35 tahun ke Malaysia selepas dilantik sebagai Emir Qatar pada 25 Jun 2013. Dan ia juga sempena persidangan kali ke-128 Session of the International Olympic Committee di Pusat Convention Kuala Lumpur. Presiden Filipina Benigno Aquino mengumumkan Menteri Dalam Negeri Manuel Rojas akan menggantikannya apabila dia melepaskan jawatannya Jun tahun depan. Serentak itu juga beliau berjanji untuk menggerakkan perubahan yang akan meletakkan Filipina antara negara yang pesat membangun di Asia. Perlembagaan negara itu menghadkan Aquino menjadi presiden untuk sepenggal sahaja selama 6 tahun. Berikutan itu, ia akan memilih presiden baru Mei depan dan serentak itu juga pemilihan lebih 17,000 pemimpin peringkat pusat dan kerajaan tempatan turut akan diadakan. Penarikan sekatan ekonomi ke atas Iran menguntungkan Emiria Arab Bersatu UAE. Pakar berkata sebagai rakan dagang kedua terbesar Iran, UAE mendapat manfaat daripada perjanjian nuklear yang ditandatangani Iran dengan kuasa-kuasa besar baru-baru ini kerana Tehran akan kembali ke kancah pasaran dunia. Seorang analisis ekonomi di Dubai, Nail Al-Jabrah berkata, akan datang tidak diragui UAE akan mendapat keuntungan terbesar dari aspek perdagangan. Hukuman mati yang dijatuhi ke atas Saif al-Islam Gaddafi, anak lelaki bekas Presiden Libya, menyebabkan beratus-ratus penyokongnya mengadakan bantahan di pejabat PBB di Kaherah malam tadi. Mereka mendesak PBB campur tangan kerana keputusan hukuman itu akan mencetuskan huru-hara di negara utara Afrika itu. Penunjuk perasaan terbabit mengibar bendera hijau dan perhimpunan ini adalah yang terbesar di Mesir sejak huru-hara di Libya pada 2011. Mereka turut menyerahkan petisyen kepada wakil PBB menggesa tindak segera menangani isu berkenaan. Pesawat juang Turki melancarkan serangan baru di wilayah Sirnak selepas militan dari PKK membunuh 3 tentera Turki dalam serangan terhadap bala tentera di kawasan itu. Menurut agensi berita Dawn, kira-kira 30 pesawat F-16 berlepas dari pangkalan dia parkir dan mengebom kawasan berkenaan. Awal semalam, tentera Turki berkata helikopter dan unit komando dikerah ke kawasan berkenaan dan operasi masih diteruskan. Serangan Turki ini lebih hebat daripada serangan ke atas air. Iraq dilanda panas melampau melepasi 50 darjah Celsius sejak 2 hari lalu dan berikutan itu kerajaan mengumumkan cuti 4 hari dan Jabatan Meteorologi meramalkan panas terik akan berterusan hingga Ahad. Namun orang ramai masih keluar menjalankan urusan harian seperti biasa. Pihak berkuasa juga memotong bekalan elektrik berkala di pejabat kerajaan. Baik, saudara, nantikan lebih banyak paparan berita menerusi Dunia Jam 10 kurang sejam. Dari sekarang, saya Lorendra Fiona berbaikan. Salam sehati sejiwa.